Sekalipun keluarga ini, 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 ke
tentu dengan pakai akhlak mengatakan itu seorang murid. Wajib berhubung kemarin sila awin kiru dan dia menolak kebatilan dan mengingkari kebatilan. Kalau sangat dibilang sama. Kalau kita benar-benar ngaku murid, murid orang yang mengendaki akhirat, katakan yang benar itu benar, yang salah, yang batil itu batil. Ya Allah yang penting kan yang penting. Wa ya jibul akhyara wa yurafijim. Dan bergaul kepada orang-orang baik, orang-orang pilihan, kepada orang-orang baik dan melindungi orang-orang baik. Jadi orang baik dilindungi. Bergaul orang-orang baik dan melindungi orang baik. Wajibul asmaul wajibin dan membenci orang-orang jahat dan musyrik. Jadi kepada orang jahat benci, karena Allah kubruhu ahsanu min qawlihi, batinnya lebih baik daripada qawlihi. Obatkan dari tadi baik itu qawlihi. Batinnya lebih baik daripada sohibnya. Murid, seorang murid yang benar, orang yang menghendaki akhirat yang benar, batinnya lebih baik daripada sohibnya. Jadi sohibnya baiknya umpama satu, batinnya lebih kuat. Kebaikannya lebih banyak di hati. Kita melihatnya zahirnya cakep, dalamnya lebih cakep lagi. Jadi jangan kita susah sama ulama yang kemudian itu akhir. Wong'an syaratu haknya kuning sikri, pergaulannya lebih wangi daripada sebutannya. Jadi beliau menangkipnya itu cakep banget, tapi aslinya lebih cakep lagi. Aslinya lebih cakep lagi. Kayak kisah Nabi kan kita lihat di sejarah-sejarahnya, aslinya lebih daripada yang dituliskan sejarah. Banyaknya dari istana. Murid itu akal begini kasirul makunati, yang banyak mengingin orang. Murid itu akal banyak mengingin orang, bantuin orang. Khafiful makunati, orang yang ringan, ya, bahan makanannya. Jadi makannya juga banyak. Bukan lohnya. Puasa, paling kadang puasanya sedang kromis. Bapak ibu, puasa. Apalagi santri, ngapung murid, puasa. Kadang-kadang selain suami setelah puasa, guru kadang guru kita esok biasanya. Kalau lagi yang apa, esok ya, tapi kalau dia sama yang apa, santri yang pengen puasa. Maksudnya tidak nanti. Jangan sampai ngebas, apalagi ngaku murid itu akhir. Jangan sampai ngebas. Kalau puasanya mulai dari tanggal satu, ya, tanggal satu, yang bagus. Jangan sampai kita ngebas.
Ya kalau kita kemarin ada kelupaan kadang ya. Besoklah tanggal 8-9 jangan sampai kagak. Ya hari awal Sabtu ya. Sabtu sama Minggu. Bahkan hari Minggu ada hari Minggu yaitu apa namanya zikir awal. Zikir apa dianjurkan ya. Dianjurkan kalau kita ke makmum ya, ke makmum yang selalu mengadakan yang sekian masjid. Kita juga di Al-Isra mengadakan ya amal suhu sholat lain, makmum kita juga mengadakan zikir apa. Kalau mau ikut silakan ya di pemusatan kita di Kerawang, Abidor sampai ke Muasa. Kalau bersama capek dong ya, capek tapi nikmat. Makanya kalau mau ikut ini. Kita biasa tidur siang itu umpama ya, itu sebelum turun tidur dulu jam 11 biar kuat badan. Kalau begitu lah bagi sikit tidur. Masya Allah nikmat banget, nikmat banget untuk zikir awal itu disunahkan. Jadi kita pun dalam kehidupan beribadah pada saat yang wafat ya, duduk di sana. Ya, besok ini kita akan menandakan hari Minggu besok. Ya, sholat zuhurnya di sana. Asik ya, kita masih ya. Ba'idun alil mu'minati jauh dari mana kesemburnya. Jadi jauh dari kesemburnya murid dari akhir itu enggak sembur. Kesemaran itu mana sembur yang haram dikerjain, makruh dikerjain. Jangan sampai kita bohong.
Jadi anggota mau naik, mau jadi apa, RW, RT, lurah, camat, wakil gubernur, mau jadi apa lagi. Kemarin presiden, DPR, berjanji saya ini, nanti saya ini, nanti saya ini, ya kemudian peserta ini gak usah naik, dan dipilih jadi kompromen. Atau apa aja, kita punya berjanji sebelum dapat, kita berjanji, udah dapat, kita bohong, nanti akan punya. Ya akibat buruknya, paling kasar, tadinya kita ada di hati seseorang, sekarang udah gak ada lagi kita di hati. Ini bahaya. Jadi mungkin kalau kita berjanji apa aja, besok gua sampai ke rumah gua. Bener nih, bener. Kita tungguin kadang-kadang. Ini ada orang yang begitu. Ini orang yang begitu tuh. Itu orang yang ada lagi di hati kita. Kita jangan sampai dia. Gak keluar kata-kata dari omongan kita. Ulama yang benar, murid yang benar tuh. Ini sifat seorang murid begini, sifat murid yang benar. La bakhilan wala jabanan, dia tidak pelit dan tidak penakut. Ya, murid yang benar tidak pelit, baik murid, baik suka memberi. Dan tidak pernah berani. Berani pengertian kita bukan berani hanya berani juga, bukan hanya itu. Berani melakukan kebaikan. Kalau itu benar, benar. Kalau itu salah-salah, siapa pun orang yang berusaha, dia salah. Berani. Wala sababan wala la'anan, dan tidak suka mencela, tidak suka melaknat. Kalau ada orang yang jelas pengelanat, bukan murid yang benar. Dan murid yang benar itu menjaga hidupnya. Wala yastaghibu an rukunihi, dan tidak mengabaikan kewajibannya. Tidak mengabaikan kewajibannya. Wala yasyi'u bima fiyadi, dan tidak pelit dengan apa yang di tangannya. Baik, suka memberi. Umpama kita saudara Pak Ibu, umpama ada awal kita, ada adik kita lagi bikin rumah, dia rumah pribadi. Kalau makan saya rumah punya banyak saya. Dia lagi bikin rumah pribadi. Nah, kita adiknya atau awalnya itu jangan pelit. Kita bagi dong semampu kita. Apalagi di kita aja kalau sama banyak juga dikira satu, apa namanya, satu ya kon pasir ya waktu sprint apa lima semen senang gak tadi ya Allah apa dibilang dulu kalau yang ini terlalu biasanya gitu. Lagi mau rumah, dia lagi ngawinin umpama, itu sudah mas, bantuin. Umpama kita ingin beras, tolin apa? Nah, jangan bilangin. Bilang harus orang ini saya sedekah, nggak usah ditulis, nggak usah diganti. Emang apa? Mau sedekah? Biasain begitu orang sudah. Jangan pelit. Karena kalau lagi ngawinin, lagi pesta gitu ya, lagi bikin rumah itu mengharapkan ya, bantuin kita, saudara-saudara. Tapi ingat tadi, jangan dikutangin.
Kira-kira kalau kita dibagi dulu, lalu dia mengadai acara, kita bagi lagi kira-kira insya Allah sih kita bagi lagi. Ini jam tanggal ya saya nanti bawain apa makanan dan nyerupin ya apa kita dan nyerupin ya kita dia bagi lagi kita dan ya saya. Coba pernah tak Bapak Ibu, saudara kita, abang kita, adik kita, lagi bangun rumah, kita beli itu satu, gak usah banyak-banyak lagi ya, satu kol pasir, satu kol sempit, satu apa lima atau sepuluh semen. Ya saya lagi bawa pin, gak usah kunci. Kita gak kasih, kita lagi butuh. Jadi Pak, ini Pak maksudnya lagi. Maksudnya ada yang mulai melakukan namanya. Jadi, paling kalau pergi Masya Allah, itu pahalanya besar sekali. Coba, apalagi kamu rumah Masya Allah. Itu baru biasa, bagi sama sekarang kamu rumah, ya bantuan kita, kita bantuin subhanallah itu murid yang benar begitu enggak boleh tawibu tawinya baik pemikirannya baik makanya kita ya, minta apa namanya istighfar pada guru saya istighfar dan doa. Ada istighfar kepada Allah, ada istighfar sama ulama. Ulama jadi murid salih. Minta kita minta pertimbangan sama beliau, ikutin saran-sarannya. Insya Allah saran-sarannya baik. Kenapa ini tuan ini yang seperti tadi ulama? Benar omongannya, benar ucapannya, benar perbuatan dan ya. Kataannya hasanun niat bagus niatnya sahatu min kulli syarrin naqiyat sahani halamannya para perbuatan halamannya dan setiap perbuatan itu bersih maksudnya perbuatannya itu bersih perbuatannya bersih enggak ada yang salah. Berarti beliau punya wa himmatu semangatnya kema yukhriku min rabbi aliyatan semangatnya pada apa yang dapat mendekatkan kepada Allah ya itu tinggi ya, semangatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah tinggi semangatnya tinggi banget kepada Allah dan yang boleh yang benar orang yang menggunakan akal yang benar dia ikutin yang begini jangan ragu dengan saran-sarannya benar wa nafsu ala dunya abiyat nafsunya terhadap dunia enggak saja enggak mau yang berdiri dunia enggak mau la yusirru ala rahmati dia tidak senantiasa di atas kesalahan. Kalau salah langsung dia minta maaf, salah langsung istighfar, langsung bertaubat. Ini murid besar, murid yang benar. Yang mudah salah ya, banyak. Ya, ya kita suami istri pak, kalau kita salah kita maaf. Walaupun kita suami, ya, jangan kita suami gengsi kita maafin istri. Ya. Ya, suami juga kan manusia. Suami juga manusia. Iya, punya salah. Kita kan jangan dia apa aja. Ya, aku paling belum ada anak. Begitu pula istri apa lagi. Kalau salah kita jangan. Jangan sampai kita senantiasa di atas kesalahan.
wala yudimu dimukal syahwati, dan tidak dia mengkedepankan dengan yang dikehendaki syahwat. Jadi janganlah kita menulis syahwat nafsu. Jadi nafsu, biasanya kalau kita lagi marah-marah, lalu kita beri keputusan, itu biasanya nafsu. Makanya kalau kita lagi marah, Bapak Ibu sekalian, janganlah kita memberikan keputusan. Untuk dulu, kalau perlu mandi, salat berkahat, baru kita beri keputusan. Jangan sampai kita memperoleh syahwat. Karena syahwat itu umumnya karena amal nafsu selalu menetapkan dengan keburukan. Qarinu wa fa'i wa khutumati. Teman kepada yang selalu ya, kepada ya, jadi teman kori teman wabah menepati janji, jadi teman kepada yang selalu menepati janji kori itu wabah, jadi dia selalu menepati janji walaupun keluar dan kepahamanan, jadi berjiwa kepahaman menolong orang, bantuin orang, terus orang menipu sahih, murid sahih, hadis hayati wa maruhani, dan alim berkan kepada sifat pemalu, berkan sifat pemalu. Jadi orang itu pemalu, malu melakukan yang haram, malu enggak melaksanakan perintah Allah, malu itu yang malu. Wal muru'ati dan muru'ah, orangnya menjaga muru'ah, bahkan kepada sifat muru'ah. Jadi muru'ah ini bukan kehormatan, jadi kehormatan jadi jaga. Alhamdulillah, kita seorang ustaz. Kalau ustaz makan es sambil jalan, pantas menurut, enggak pantas. Orang biasa pantas. Maka kita ngomong sama ustaz, jangan kerja itu yang gak pantas. Maka kerja saja apa dosa? Enggak dosa. Kurang ada, kurang cakep, kurang mengumumkan ya. Murid sadiq itu jangan. Ya, sebagai apa-apa ya, terapiai ya, atau menggunakan yang begini, saya sebagai suami begini, saya sebagai istri begini, harus begini. Oh, nggak pakai dibilang lagi ya, biar paham. Seorang guru, seorang murid itu mesti begini sikapnya, guru itu mesti begini, anak itu mesti begini, orang tua itu mesti begini. Yun sebukul lah ahdin yun sebukul lah.